Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa salatuhu wa salamuhu ala ashabihi wa ikhwani. Pemirsa yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang sampai saat ini masih Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat hidayah tersebut kita tetap dalam lindungan Allah, kita tetap dalam penjagaan Allah dengan aspek dan dengan hal yang nyata yang kita lakukan, yaitu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok pejuang. Sosok penegak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Yang mencerdaskan, mencerahkan, dan mengajarkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan membahas tentang hal yang luar biasa yang ada dalam agama kita. Apa itu? Ya, membumikan Al-Quran di kehidupan setiap kaum muslimin. Pemirsa yang Allah muliakan, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan surah yang pertama yang Allah turunkan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad sallallahu melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita berbicara Al-Qur'an, juga Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah katakan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunkan Allah Al-Qur'an. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, perihal tentang ayat bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayatnya berangsur-angsur. Ada yang mengatakan 6.666 ayat dan ada yang mengatakan 6.200 ayat dan sekian. Meskipun yang masyhurnya adalah 6.666 ayat. 114 surat. Ya. Dan yang luar biasanya adalah Al-Quran yang kita miliki, yang dimiliki oleh umat Islam adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Pemirsa yang Allah muliakan, subhanallah. Ya. Al-Quran ini sesuatu yang agung. Karena langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Ketika seseorang senantiasa bersama Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia. Ya. Allah akan muliakan dia. Dan ketika Al-Quran bersama seseorang, dan orang tersebut akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Contohnya, sebaik-baik para malaikat, siapa? Ya, yaitu Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril sebagai sebaik-baik malaikat karena Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik para nabi
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu adalah Allah turunkan Al-Qur'an. Dan orang yang terbaik di sisi Allah di kalangan manusia adalah pada saat dia selantiasa bersama Al-Qur'an dalam kehidupannya. Subhanallah. Pemirsa yang Allah muliakan, itulah Al-Qur'an Kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, maka hiduplah bersama Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Hudan linnas, petunjuk umat Islam. Al-Furqan sebagai pembeda yang hak dengan yang batil. Pemirsa yang Allah muliakan, mungkin ada pertanyaan besar yang muncul dari kita. Sebenarnya Al-Quran itu sebagai pembelamu di akhirat nanti atau boleh jadi sebagai musuhmu? Kenapa kita katakan demikian? Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaik." Al-Qur'an itu bisa jadi pembelamu atau musuh bagimu. Kalau kita bilang bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai pembela, maka pembela itu ditujukan kepada orang yang senantiasa bersamanya hidup Al-Qur'an, dipraktekkannya dan diamalkannya isi Al-Qur'an. Maka di akhirat nanti dia akan pembela buat dia yang senantiasa hidupnya bersama Al-Qur'an. Kemudian Pak Haji, 1 menit ya. Boleh jadi musuhnya. Boleh jadi musuhnya. Ya. Bukan berarti Al-Qur'an itu adalah hal yang mengerikan, tidak, sehingga menjadi musuh, tidak. Tapi engkau tidak pernah membaca Al-Qur'an, engkau tidak pernah menyentuh Al-Qur'an, bahkan engkau menghina Al-Qur'an, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidak sempurna dan perlu disempurnakan. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang Allah muliakan, pertanyaan yang besar buat kita, apakah kau nanti akan dibela Al-Quran? Atau justru sebaliknya, engkau akan dimusuhi Al-Quran di akhirat nanti? Pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah akan kita lanjutkan kembali nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, terima kasih masih bersama kami dengan ya tema kita tadi, membumikan Al-Quran. Pemirsa yang Allah muliakan, kemudian yang selanjutnya adalah ya nasihat buat kita terhadap Al-Quran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ini juga penulis kitab tafsir Al-Qur'an dengan nama kitabnya adalah Tafsir Nasir As-Sa'di. Taisirul 'Allam fi Kalami Al-Mannan atau yang disebutkan oleh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ini. Beliau adalah ahli tafsir. Apa nasihat beliau kepada kita? Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang bisa memberikan pembelaan kepada kita di akhirat. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga.
ya, maka hafalkanlah Al-Quran itu. Ustaz, banyak kali kerjaanku, Ustaz. Susah aku menghafal. Susah aku murojaah. Itu memang pilihan buat kita. Kalau Al-Quran itu nanti mau jadi sebagai pembela buat kita di akhirat, maka hafalkan Al-Quran itu. Kemudian, merenungkan dan mentadaburinya. Pada saat kita membaca Al-Quran, ya, maka tidak terlepas kita dari mentadaburi isinya. Kalau para sahabat dulu, pada saat mereka membaca Al-Quran, mereka tidak melanjutkan bacaannya sebelum mereka mengamalkan isi dari Al-Quran yang mereka baca. Subhanallah. Jadi Ustaz, kalau macam kami gini, banyak kali kami baca, tapi masih ada yang belum kami amalkan. Itu bukan sebagai penghalang buatmu untuk tidak mengamalkan dan tidak membaca Al-Quran. Ketika para sahabat melakukan demikian, karena mereka luar biasa solehnya dan taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka begitu khauf, roja, takut, dan besar pengharapan mereka dari apa yang mereka baca sehingga mereka mendapatkan pembelaan di akhirat nanti melalui Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang disampaikan Nasir As-Sa'di adalah mempelajari lafaz-lafaznya. Ketika kita mempelajari lafaznya, ketika kita paham dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab, maka pada saat kita membaca Al-Quran, paling tidak kita bisa memahami maknanya selintas. Maka tujuan kita belajar bahasa Arab itu bukan ingin mengotak-ngatik Al-Quran. Bukan ingin merusak bahasa Arab, itu tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Arab itu untuk mencerdaskan kita, untuk memahamkan kita terhadap Al-Quran yang kita punya. Kemudian, mempelajari maknanya. Pelajari dengan orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang suka ya memelesetkan makna Al-Quran ya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama kita. Kemudian yang selanjutnya, berusaha mengamalkannya untuk diri sendiri dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena memang, ya, salah satu orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Qur'an, yang mengamalkan Qur'an dan mengajarkannya. Tidak begitu sulit kita untuk mengajarkan Al-Qur'an ini. Tapi memang sulit bagi orang yang tidak pernah belajar Al-Quran sama sekali. Tidakkah kita malu terhadap Al-Quran? Yang sudah ribuan tahun Al-Quran itu bersama baginda Muhammad SAW kemudian sampai kepada kita dan kita tidak pernah membacanya. Sudah panjang umur kita, Allah panjangkan hidup kita di dunia ini. Tetapi kita masih jauh dari Al-Quran. Pemirsa yang Allah muliakan. Perbaiki hidupmu dengan Al-Quran. Perbaiki amalan hidupmu dengan Al-Quran. Perbaiki arahmu dengan Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan melafazkan makna-maknanya, dan menterjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan kepada kita ya terkait tentang nasihat kita terhadap Al-Quran, kepedulian kita terhadap Al-Quran. Tadi sudah kita dengarkan dari Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kemudian dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Yang pertama beliau katakan, ketika kita bisa mempelajari Al-Quran, paham kita Al-Quran, maka yang pertama adalah kita bisa membela Al-Quran dari penyelewengan orang-orang yang batil ya dan menjelaskan tentang penyelewengannya. Bagaimana mungkin kita paham dengan pelesetan-pelesetan makna yang terjadi di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, orang-orang liberal, orang-orang yang merusak makna Al-Quran, sedangkan kita tidak paham bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Sedangkan kita tidak paham menjelaskan Al-Quran kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka, ya,
Dengan kita mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita bisa memberikan pembelaan terhadap Al-Quran dari orang-orang yang liberal dan orang-orang orientalis. Kemudian yang kedua, ya, kita harus yakin dan membenarkan isi dalam Al-Quran. Karena banyak orang yang mengatakan saat ini yang mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran itu adalah isinya sudah diotak-atik oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah diotak-atik oleh sahabat. Sudah diotak-atik oleh orang-orang saat ini. Ya. Maka sebenarnya ketika kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai hal yang tetap otentik, ya, tetap dia tidak tercampur dengan hal-hal yang merusak maknanya, menambah ayat-ayatnya, maka berusahalah untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan kita menghafalkan Al-Quran, pemirsa yang Allah muliakan, maka insya Allah, ya, akan terjaga Al-Quran itu dalam kehidupan umat Islam. Kemudian yang selanjutnya, pemirsa yang Allah muliakan, yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin terhadap Al-Quran buat kita adalah, ya, melaksanakan perintah yang terdapat dalam kitab Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Udahlah kita membaca Al-Quran, tetapi kita masih tidak mau mengamalkan apa isi dalam Al-Quran tersebut. Malah kita melanggar, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita harus mengimani bahwa setiap hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah hukum yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan, itu tadi nasihat terhadap kita buat Al-Quran, ya, agar kita tetap bersama Al-Quran dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kemudian nasihat dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana kehidupan kita terhadap Al-Quran, insyaAllah kita akan lanjutkan kembali nanti setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, tadi kita sudah dengarkan nasihat dari Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah buat kita terhadap Al-Quran. Kita akan lanjutkan pemirsa yang Allah muliakan. Karena memang ini adalah program dari, ya, manasik yang kita lakukan. Dan ini adalah bagian rangkaian dari kegiatan kita pada saat umroh ataupun haji. Maka jangan lepaskan, ya, setiap waktu kita dan setiap detik kita dari Al-Quran, baik pada saat kita mau berangkat maupun pada saat kita berada di sana. Subhanallah. Ibadah-ibadah yang dilakukan seorang yang umrah ataupun haji di Mekah sama Madinah dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dilipat gandakan. Di Madinah saja pada saat kita beribadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kebaikan. Kita membaca Al-Qur'an hampir 1 juz saja 1 hari di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Sudah berapa ratus ribu atau bahkan jutaan nilai pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lakukan pada saat di kota Mekkah, di Masjidil Haram. Pada saat kita salat 5 waktu, kita manfaatkan membaca Al-Qur'an. 1 huruf, 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kebaikan. Subhanallah. Bayangkan kalau 1 lembar saja kita bisa baca Quran setiap kali kita sholat. Dalam 1 lembar tersebut sampai ratusan huruf yang kita baca, sudah jutaan nilai pahala yang Allah akan berikan kepada kita melalui kita membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Pemirsa yang Allah muliakan, jangan sia-siakan hal-hal yang seperti ini. Dan kita tahu bahwasanya manfaat Al-Quran terhadap kehidupan kita luar biasa besarnya. Pada saat kita membaca Al-Quran, akan datang ketenangan dalam hati kita, itu pasti pemirsa yang Allah muliakan. Pasti. Ya. Akan mendatangkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Makanya benar.
ya, para ulama mengatakan ketika engkau ingin diperbaiki Allah kehidupanmu, maka perbaiki caramu terhadap Al-Quran. Ya. Kemudian juga Al-Quran itu bisa ya sebagai pengobat buat kita. Syifa wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat buat kita dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Kalau kita berbicara nilai pahala orang yang membaca Al-Qur'an itu sangat banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya Ibn Mas'ud mengatakan man qara'a harfan min al-Qur'an falahu ashru amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak dikatakan bahwa Al-Qur'an itu ketika kita membaca Al-Qur'an ya Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan setiap bacaan huruf yang kita baca. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pada saat membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Apalagi kalau kita baca di bulan Ramadan, kemudian kita dibaca di dua kota suci, Mekah, Madinah ataupun Masjidil Aqsa. Subhanallah. Kemudian pemirsa yang Allah muliakan, sangat besar manfaatnya bagi orang yang senantiasa hidupnya kehidupan sehari-harinya bersama Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Ustaz, ya, aku tidak bisa baca, Ustaz. Aku terbata-bata bacanya, Ustaz. Dijelaskan dalam sebuah hadis. Man qara'a Al-Qur'an wa yatata'ta fihi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kemudian juga terbata-bata dia membaca Al-Qur'an pada saat itu, falahu ajran. Dia mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan membaca, kebaikan usahanya terhadap membaca Al-Quran tersebut. Subhanallah. Dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran, ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Makanya tadi sudah kita katakan di awal, Al-Quran itu bisa jadi sebagai pembelamu dan bisa jadi musuhmu. Pemirsa yang Allah muliakan, subhanallah. Ya. Meskipun kadang kita bosan membaca Al-Quran, tapi tetap usahakan untuk membaca Al-Quran. Karena pada saat kita membaca Al-Quran, memang ya disitulah syaitan mengganggu kita ya agar kita jauh dan meninggalkan Al-Quran. Apalagi sekarang Al-Quran sekarang sudah banyak pemirsa ya. Al-Quran yang berbentuk yang untuk khusus orang-orang cacat sudah ada. Al-Quran yang kecil sudah ada. Ya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Al-Quran itu turun dari langit. Langsung dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau dekat dengan Al-Quran, ketika kehidupanmu, ya kebersamaanmu dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka derajatmu, ya seolah-olah semua makhluk yang ada di langit, ya akan memuliakanmu, akan mendoakanmu. Subhanallah. Pemirsa yang Allah muliakan, ya tetaplah membaca Al-Quran, kondisi capek pun kita, kondisi kerja pun kita. Dan sebenarnya sudah banyak pembuktian bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Banyak sekali. Ada orang yang penghafal Al-Quran, jasadnya tidak disentuh dan tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di alam kubur. Subhanallah. Makanya kita kadang ada mendengar benar dan nyata.
penghafal Quran, ya, padahal sudah puluhan tahun jasadnya dikuburkan, tapi masih utuh dan wangi. Tidak disentuh oleh binatang yang ada di alam kubur sana. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kepada kita nikmat untuk kita tetap bersama Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan Al-Qur'an ini nanti bisa sebagai pembela buat kita, sehingga Al-Qur'an tersebut bisa sebagai penolong buat kita dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat sebagai tambahan ilmu buat kita. Dan kepada Allah mengampun, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.